Ni nota nampak ke tidak? Alhamdulillah nampak Maulana. Nampak, eh? Dapat ke tidak nota tadi? Dapat, dapat. Alhamdulillah. Baiklah, kita mulakan malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma malam ni kita akan baca bab kelima di bawah kitabul janaiz, iaitu babun fi iyadati dhimmi. Babun fi iyadati dhimmi. Bab lima, melawat orang dhimmi yang sakit. Melawat orang dhimmi yang sakit. Yang ni kafir dhimmi. Orang kafir zimmi yang sakit. Dalam perkataan iadah itu sudah ada makna melawat orang yang sakit. Dalam perkataan iadah ni sahaja sudah mengandungi arti melawat orang sakit. Kalau melawat biasa ni orang tidak kata iadah. Kalau dalam bahasa Arab moden, ya ada ni dengan makna klinik, klinik. Tapi bukan klinik yang dimaksudkan di sini, bukan klinik kafir zimmi, tidak. Ni ya ada dipakai dengan makna klinik itu bahasa baru, bahasa Arab baru. Dalam bahasa Arab lama tak ada gitu. Dia ada dengan makna melawat orang sakit. Daripada ada ya'udu iyadah. Al-masdar dia, ini masdar. Fi iyadati dhimmi. Kalau ada ya'udu, audan, makna kembali. Balik. Itu makna dia. Dia fi'ilnya sama, masdar dia tu berbeza. Kalau audan, makna balik atau pulang. Biasalah, pulang ke rumah. Pulang ke mana-mana lah. Tapi kalau ada ya'udu iyadah, ini makna, maknanya melawat orang sakit. Jadi perkataan fi'il tu samalah. Samalah. Cuma kalau ada ya'udu audan, itu fi'il lazim. Lazim. Kalau ada ya'udu iyadah, ini fi'il muta'addi. Itu bezanya. Fi'il muta'addi. Mana melawat orang sakit, mestilah ada orang yang dilawati itu. Tapi kalau pulang, tak ada. Dia pulang. Dia telah pulang. Habis selesai. Ke rumah tu. Itu ke tu muta'addi dengan haraja pula. Itu cerita lain. Itu cerita lain. Makna dia tidak muta'addi binafsih, orang kata. Ada ya'udu audan itu tidak muta'addi binafsih. Tapi muta'addi bisilah atau biharfil jarri. Ada ila baytihi, misalnya. Pulang ke rumahnya. Ada ila, ada ila. Kalau kita kata adal marida, adal maridah itu mana melawat orang sakit. Jadi al-maridah itu maf'ulnya. Sebab ada itu fi'il muta'addi. Itu perbincangan yang mungkin boleh dibincangkan. Tapi saya tak bincang semua itu di sini. Saya tak bincang semua itu di sini. Cuma oleh kerana kita belajar ni, saya sebutlah benda-benda itu. Boleh tangkap ke tidak? Boleh tangkap ke tidak? Boleh. Saya rasa kalau orang yang ada asas sikit, dia boleh tangkap lah. Boleh tangkap. Kalau tak ada asas langsung, susah sikit sebab fi'il lazim, fi'il muta'addi itu pun dia tak faham. Susah lah. Jadi ini iyadah. Iyadah. Iyadati dhimmiyyi. Melawat
orang kafir zimmi yang sakit. Jadi ini idhafat mengapakan masdar kepada maf'ul. Ini seperingkat lagi. Idhafat masdar kepada maf'ul. Orang yang melawat tidak disebutkan. Az-zimmi ini sebenarnya jadi maf'ul bagi iyadah. Sebab kita dah sebut tadi, iyadah ni ada ya'udu, iyadah di fi'il muta'addi. Bila fi'il muta'addi, dia mesti kena ada maf'ul dia. Jadi mana maf'ulnya? Ni az-zimmi. Cuma di sini maf'ul tu jadi mudhafun ilaih. Ini orang panggil idhafat masdar kepada maf'ul. Mana az-zimmi ni yang kena ziarah, yang kena lawati, yang dilawati. Bukan az-zimmi tu yang melawat, bukan. Jadi mana fa'il dia? Iyadah ni. Iyadah ni fa'il dia. Iyadah ni fa'il. Ya, bab iyadatil mar'i contohnya, kita kata begitu. Al-mar'i az-zimmi. Bab iyadatil mar'i az-zimmiyah. Kalau sudah ada itu, dia baris ini pun kena jadi bertukar. Tidak lagi az-zimmiyi, tapi az-zimmiyah. Gitu. Bab iyadatil mar'i az-zimmiyah, bab melawatnya seseorang akan orang kafir zimmi yang sakit. Itu maksudnya. Bab melawatnya seseorang itu kira al-mar'il muslim lah. Al-mar'il muslim az-zimmiyah. Orang Islam, melawatnya orang Islam akan orang kafir zimmi yang sakit. Gitulah. Sebab iyadah tu masdar. Kemudian sekarang ni tarkib ni, iyadah ni, az-zimmi ni tarkib idhafi. Orang panggil tarkib idhafi atau murakkab idhafi. Bila murakkab idhafi dengan masdar begini, mesti kita kena pastikan masdar ni, idhafat masdar ni kepada apa? Dua lah, antara dua. Sama ada kepada fa'il atau kepada maf'ul. Gitu. Boleh fahamkah? Boleh, Maulana. Boleh, kalau yang ada asas tu saya rasa boleh lah. Yang tak ada asas susah sikit lah. Gitulah. Jadi di dalam bahasa Arab ni, terutamanya kitab-kitab lama ni, dia ada benda-benda macam itulah yang perlu difahami, yang perlu difahami. Kalau tidak faham, habislah. Jadi melawat orang kafir zimmi yang sakit. Siapa yang melawat? Tak ada sebut. Jadi orang kafir zimmi yang sakit tu jadi maf'ul tu, yang dilawati maksudnya. Jadi sebab itu kena faham di sini. Idhafat masdar ni kepada apa? Kalau kita buat al-mar'i tadi, az-zimmiyyi lah jadi. Babun fi iyadati az-zimmiyyi. Itu perbahasan dari sudut nahwu. Dari sudut ni penting, banyak perkara tu nak kena faham. Banyak perkara. Banyak perkara yang kena faham. Sebab masdar ni, dia masdar ni maknan minal ma'ani, banyak makna dia boleh guna sebagai fi'il, boleh diguna sebagai maf'ul, boleh diguna sebagai isim fa'il, dan macam-macam lagi boleh diguna masdar ni. Nampak? Kalau nak bincang yang ni saja pun panjang lah, tak baca dah budak malam ni. Tak apalah, kita pergi dulu lah. Bab melawat orang kafir zimmi yang sakit, kita ada nota di sini. Nota 51. Tajuk bab ini dibuat
untuk menyatakan hukum melawat orang kafir demi yang sakit. Berdasarkan hadis di bawah bab ini, hukumnya adalah harus. Kalau kita nak tengok dalil dia tentang hukum ni, nampaknya haruslah. Sama seperti kafir zimmi, kafir mu'ahid. Kafir mu'ahid. Begitu juga. Melawat kafir mu'ahid. Sama juga. Di sisi para ulama Hanafiyah, melawat orang kafir zimmi yang sakit itu harus dengan ijma. Ini ijma mereka lah. Jadi ijma ni banyak macam pula. Ijma dalam mazhab. Ijma dalam Islam. Ijma orang setempat, macam-macam lagi ijma. Demikian disebutkan oleh Ibnu Abidin Asy-Syami di dalam Raddul Muhtar. Dua riwayat dinukilkan daripada Imam Ahmad dalam masalah ini. Mana ada dua pendapat Imam Ahmad dinukilkan. Demikian tersebut di dalam Asy-Syarhul Kabir, ini fiqh mazhab Hambali lah. Ada dua pendapat. Satu harus, satu lagi dilarang. Begitulah. Kalau tidak cukup sebabnya, maksudnya. Dilarang itu kalau tidak ada sebabnya. Kalau ada sebabnya, tidak dilarang lah. Sebab nanti kita bincang, nanti nampaklah. Jadi itu tujuannya. Walaupun tajuk Imam Abu Dawud ni dia tidak seberat tajuk bab Imam Bukhari. Tetapi kalau kita nak tengok kenapa dia buat tajuk ni? Kenapa dia buat tajuk? Itulah nak bincang. Dalam kebanyakan syarah tidak ada. Dalam kebanyakan syarah tidak ada. Tetapi dalam setengah-setengah syarah tidak ada ringkas saja. Boleh kita tengok di sini. Cuba tengok di dalam Badlul Majhud. Dia kata, tajuk bab ni, hal babun fi iyadatil dhimmi, hal yajuz, adakah harus? Yang ni atau tidak harus? Nak cerita tu lah. Jadi nak tahu harus ke atau tidak harus, tengok hadis lah. Itu dalilnya. Hadis di bawah bab ni. Kalau kita tengok hadis di bawah bab ni, memang Nabi pergi melawat lah orang sakit, orang kafir dhimmi. Dan itu, kalau tak boleh, Nabi tak pergi. Itu menunjukkan harus lah. Ini yang saya ambil tadi. Wa yajuzu 'iyadatu dhimmi 'indana bil ijma'. Kadza fi Syami. Syami ni Ibnu Abidin Asy-Syami itulah. Daripada Imam Ahmad pula ada dua riwayat. Cuba tengok. Dia sebut selepas tajuk ni hal yajuz, adakah harus? Am la yajuz, ataupun tidak. Jadi tu tengok hadis lah. Begitu cara kita hadis ni. Nak tahu harus ke tidak harus, tengok hadis lah. Ini kalau dalam Badlul Majhud. Kalau kita tengok di dalam Al-Manhalul Azbul Mawrud. Dia tulis begini. Babun fi iyadati dhimmi, ay fi bayani hukmi ziyarati dhimmi fi maradihi. Ini pada menyatakan hukum ziarah. Yang ini melawat orang dhimmi pada ketika dia sakit. والذمي نسبة إلى الذمة بمعنى العهد. ذمي itu nisbah kepada ذمة. ذمة itu makna jaminan, tanggungan. Gitu. Makna orang kafir yang dijamin keselamatannya oleh pemerintah atau kerajaan Islam. Dan mereka memberi taat setia mereka kepada kerajaan Islam, pemerintah Islam. Itu kafir ذمي. Zimmi, daripada zimmah. Zimmah itu makna tanggungan ataupun jaminan. Tanggungan, siapa yang menanggung? Pemerintah lah, pihak berkuasa. Menanggung keselamatannya atau menjamin keselamatannya. Wasummiyal mu'ahid zimmiyan. Kafir mu'ahid pun orang panggil zimmi juga. Mu'ahid daripada ahd. Ini ahd. Sebab apa? Sebab dia masuk dalam jaminan dan tanggungan orang-orang Islam juga. Dan jaminan dan tanggungan orang-orang Islam untuk memberi keamanan kepada mereka.
Jadi kafe Dimmi ditanggung, dijamin keselamatan mereka, keamanan mereka oleh pemerintah Islam. Kafe Mu'ahid pun begitu juga. Kafe Mu'ahid pun begitu juga. Kafe Mu'ahid ni dia tidak duduk di dalam negara Islam. Dia ada negara dia sendiri. Tapi dia mari ke dalam negara Islam. Masuk dalam negara Islam. Tetapi negara dia dengan negara Islam tak ada hubungan baik. Ada hubungan baik. Hubungan diplomasi lah yang baik. Satu sama lain tidak tidak menyerang. Satu sama lain menjaga kepentingan. Begitu. Menjaga kepentingan kawan dia tu. Jadi itu kafir mu'ahid. Jadi kita tak boleh nak menceroboh kafir mu'ahid pun. Maknanya nak pergi serang negeri dia. Tak boleh. Ataupun kalau bila dia mari ke negara Islam, kita nak ceroboh dia. Atas dasar dia orang kafir. Tak boleh. Sebab kafir mu'ahid dijamin. Contohnya kalau kita nak tengok tentang kafir mu'ahid banyak. Ini antaranya lah. Kalau kita nak tengok dalam Quran yang mudahnya. Ini contoh ayat untuk kafir mu'ahid. Ini kalau kita tengok di dalam Syamilah. Ini. Wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajir hatta yasma' kalam Allah thumma ablighhu ma'mana dhalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Ini ayat ni berkenaan dengan kafir mu'ahid ni ataupun kafir musta'min, orang panggil juga kafir yang minta keamanan, minta jaminan keamanan daripada kerajaan atau pemerintah Islam. Jika seseorang dari kalangan orang musyrikin meminta perlindungan kepadamu, fa'ajirhu, kamu berilah perlindungan. Minta nak aman. Sama ada. Jadi itu termasuk musta'min. Ataupun ada perjanjian, perjanjian damai, perjanjian berbaik-baik antara negara dengan negara, maka fa'ajirhu. Kamu bagilah perlindungan. Kita semua nak aman, nak damai. Supaya apa? Supaya. Ini maksud kalau negara Islam. Supaya orang yang mari itu dia dapat dengar kalam Allah. Kalau di negara dia mungkin tak dapat dengar. Mungkin tak dapat tengok. Contoh. Bezanya negara Islam dengan negara mereka tu tak dapat tengok. Ini tujuan. Ini tujuan. Jadi pemerintah Islam tu dia kena jagalah tujuan ini. Jangan pula orang mari tempat kita, negara kita nak buat maksiat. Tempat dia pun ada maksiat. Tempat dia pun boleh buat maksiat. Kita tajar apa-apalah kita kata. Supaya orang kafir tu mari dengar benda-benda begitu. Itu tak sampai maksud lah. Bukan negara Islam yang sebenar lah. Negara Islam yang sebenar dia kena jaga kepentingan ini. Ini tujuan dia. Supaya orang mari sekali mari tu balik terfikir tentang Islam. Ikutlah, ikut mana-mana pun. Tidak mesti dengar kalam Allah, dia dengar baca Quran. Tengok semualah tindakan orang yang buat berdasarkan ajaran Quran tu macam mana. Itu maksudnya, tengok ke, dengar ke. Ya berlakulah. Lepas tu, ablighhum ma'mana. Sampaikan mereka ke tempat aman mereka. Dan ini negara mereka. Dengan selamatnya. Itu jaminan tu. Siapa yang menjamin? Pemerintah lah, kerajaan Islam. Jadi kafir mu'ahid, musta'min ke, atau zimmi ke, semua tu ada dalam jaminan dan tanggungan pemerintah Islam. Sekiranya dia mari ke tempat kita, negara kita. Ini ayatnya. Dah banyak lagi lain-lain. Itu sebagai contoh. Jadi kalau kita tengok di dalam kitab Al-Manhalul Azbul Mawrud ini,
dia tidak kafir zimmi sahaja. Maksudnya tidak rakyat sahaja. Rakyat negeri itu yang memberi taat setianya kepada kerajaan Islam, kerajaan Islam. Bukan itu saja. Sebab termasuk dalam ahd ini, kafir mu'ahid juga. Bila masuk mu'ahid, musta'min pun masuk juga. Sebab orang Islam kena bagi perlindungan, bagi keselamatan kepada orang kafir pun. Bagi jaminan keselamatan dan keamanan kepada mereka. Ni masuk belakang di sini. Itu kalau kita tengok di situlah. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab lain pun lebih kurang tu. Lebih kurang tu. Cuma ada yang sebut. Tak ada sebut ni tentang tajuk, tak ada bincang tentang tajuk ni. Langsung. Misalnya ini. Ini syarah Abu Daud ini. Tak ada apa pun. Tak ada bincang. Kosong. Padahal banyak jilid juga ni kitab ni. Syarah Abi Daud, Sunan Abi Daud. Karangan Ibnu Ruslan. Ibnu Ruslan ini masyhur. Masyhur. Ini jilid ke-13 dah ni. Tapi itu tak ada syarah. Macam di sini ini ini kitab ini baru. Syarah hadith ziarah Nabi lil ghulam al Yahudi fi marad mautihi. Gitu ya. Tak ada bincang apa, tak ada. Cuma dia ada sebut sini. Abu Daud kemukakan hadith ini di bab iyadatul dhimmi. Yani al kafir alladhi lahu dhimmah wa ahd. Kafir yang ada jaminan dan tanggungan. Ada perjanjian. Wa iyadatul dhimmi awil kafir. Dan seterusnya. Gitulah. Dia tak ada bincang. Begitulah juga dengan Aunul Ma'bud misalnya. Aunul Ma'bud. Dia tak ada bincang. Babu iyadatul dhimmi. Dhimmi. Anna ghulaman. Dan seterusnya dibincang. Isi ya kandungan hadis lah. Tak ada bincang dah tentang tajuk dia. Baik. Jadi pada dasarnya bolehlah melawat orang sakit, orang kafir zimmi atau kafir mu'ahid atau kafir musta'min, atau tak bolehnya kafir harbi. Kafir ni ada 4 macam tu. Kafir harbi itu tak bolehlah. Sebab apa kita pergi melawat dia, tak tahu dia bunuh kita. Sebab dia bila-bila masa boleh bertindak. Begitu maksudnya. Orang yang menghalalkan darah kita. Tak ada dalam perjanjian mereka dengan kita untuk jaga keamanan kita. Bahkan mereka tu sentiasa mengancam kita. Itu kafir kafir harbi, yang dikatakan kafir harbi. Tapi kalau kafir zimmi, memang rakyat negara Islam lah. Rakyat negara Islam yang memberi taat setianya kepada pemerintah Islam. Baik. Wabihi qala haddathana Sulaiman ibn Harb. Qala haddathana Hammad. Ya'ni ibn Zaid. An Thabit. An Anas. Anna gulaman minal Yahud. Kana maridha. Fa'atahu an-Nabiyu sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu. فقعد عند رأسه فقال له أسلم فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه فقال له أبوه أطع أبا القاسم فأسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. Sulaiman bin Harb meriwayatkan kepada kami, katanya Hammad, maksudnya bin Zaid, anak Zaid. Meriwayatkan kepada kami daripada Thabit bin Aslam al-Bunani, daripada Anas, bahawa ada seorang budak Yahudi sakit. Budak Yahudi sakit.
ni sahabat-sahabat kita daripada Indonesia, dia boleh jadi keliru. Eh? Budak tu bagi dia makna hamba. Kita ni tidak hamba. Kita ni budak ni maksudnya kanak-kanak lah. Kanak-kanak. Ataupun remaja ke, itu budak lagi. Itu maksudnya. Bukan budak dengan makna hamba. Kalau Indonesia, budak Yahudi ni hamba Yahudi. Gitu. Jadi seorang budak Yahudi sakit. Ada seorang budak Yahudi sakit. Nabi SAW datang. Atau pergi melawatnya. Atau yakti. Boleh dipakai dengan dua makna yang berlawanan. Datang atau pergi. Tengoklah mana yang sesuai. Jadi, kalau kita belajar bahasa Arab, dia ada banyak perkataan-perkataan yang macam itu, yang berlawan. Yang berlawan. Gitu. Sebab itu saya buat begini. Ya. Datang atau pergi melawatnya. Baginda sallallahu alaihi wasallam duduk di sebelah kepalanya lalu berkata kepadanya, "Masuklah Islam." Budak itu melihat kepada ayahnya yang berada di sebelah kepalanya, yang juga, yakni juga berada di sebelah kepalanya, dekat kepala dia. Ayahnya berkata, "Ta'atilah Abul Qasim." Abul Qasim itu maksudnya nabi kita lah. Ini kunyah nabi kita, Abul Qasim. Abul Qasim. Budak itu terus masuk Islam. Maka Nabi SAW berdiri seraya mengucapkan atau sambil mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari neraka dengan sebab. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari neraka dengan sebabku. Itu yang Nabi Sallallahu alaihi wasallam kata. Baik. Tentang perawi-perawi ini, sebenarnya dah berapa kali dah bertemu ni, banyakkan perawinya. Jadi itu kita sebut dengan ringkas sahaja. Kalau nak detail tu bahagian awal. Bahagian awal lah. Lebih detail sikit. Apa ni, biodata ataupun biografi dia tu. Jadi belakang-belakang ni saja aja kalau bubuh pun sikit-sikit. Macam ni Sulaiman bin Harb, perawi thiqah, salah seorang perawi Sunan Sittah, meninggal dunia pada tahun 224 Hijrah. Itu ialah ringkas saja. Jadi kalau kata perawi Sunan Sittah ni pun dah jelas dah makna perawi hebatlah tu. Perawi besarlah, ada dalam kitab utama tu. Kemudian dia ambil daripada Hammad, maksudnya bin Zaid. Ini kita dah bertemu dah sebelum ni. Saya dah bincang dah. Ada dah nota, tengok baliklah. Bila Imam Abu Dawud kata sebut nama seseorang perawi, lepas tu dia kata maksudnya bin Zaid itu. Maksud dianya dia nak cerita makna tu guru dia Sulaiman bin Harb ini tak sebut bin Zaid ini. Tak sebut. Tapi Hammad ini maksudnya Hammad bin Zaid. Sebab Hammad ni ramai. Hammad ni ramai. Hammad bin Zaid. Hammad bin Salamah. Hammad bin Abi Sulaiman. Dan ramai lagi Hammad-Hammad yang lain. Yang masyhurnya yang tu lah. Tapi yang ni yang mana? Jadi Imam Abu Dawud tolong cerita kepada kita Hammad yang disebut oleh guru dia Sulaiman bin Harb tanpa bin itu, maksudnya ialah bin Zaid. Bin Zaid. Perawi thiqah lagi hafiz, salah seorang perawi Sunan Sittah, meninggal dunia pada tahun 179 Hijrah. Ini ringkas sajalah. Kita tak sebut detail lah. Ringkas saja. InsyaAllah dalam nota-nota akan datang bahagian pertama tu, kalau sempat saya masuk lebih detail lagi lah. Lebih detail lagi.
daripada di sini. Meriwayatkan kepada kami daripada Thabit, daripada Anas, Thabit dia sebut gitu ya. Ini dalam kurungan ni saya tambah. Thabit Al-Bunani. Terkenal begitu. Tapi Thabit bin Aslam Al-Bunani. Daripada Anas. Daripada Anas. Anas tu kita tahu dah lah. Sahabat Nabi tu kan. Bahawa ada seorang budak Yahudi sakit. Maknanya budak ni, Yahudi ni sakit. Jadi budak ni macam mana? Budak betul ke budak besar mana ni? Baik, kita ada nota di sini. 54. Namanya menurut sesetengah ulama, Abdul Quddus namanya. Tetapi tidak ada dalam riwayat. Disebutkan begitu, tak tahulah di mana mereka ambil itu, setengah-setengah ulama tu. Dia sebut begitu. Di dalam kitab-kitab yang sahih, tak ada sebut. Mungkin dalam kitab yang jauh-jauh sikit ada sebutlah. Ini cuba kita tengok di sini. Anna ghulaman waladan. Waladan, anak atau budak. Yahudi kana maridha. Gitu ya. Tak ada sebut. Tak ada sebut. Tapi dalam ni ada sebut. Cuba kita tengok sini. Anna ghulaman min al-yahud kana maridha. Qila aqil. Bila kata qil ni benda dia tak kuatlah pendapatlah. Qaul dha'if. Ismuhu Abdul Quddus. Wa kana khadiman lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ni khadam Nabi juga. Mana ada juga khadam Nabi yang tidak Islam. Dalam riwayat Bukhari sebut gini. Ini seperti ini adalah kita sebut sini kan. Kita tengok. Di dalam Sahih Bukhari dengan sanad yang sama. Sanad ni juga. An Anas radhiyallahu anhu kana ghulamun yahudi yakhdumu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa barida fa ataahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu al-hadith. Mana baca lah hadis seterusnya. Seterusnya sama lah dengan hadis Abu Daud ni. Mana ada seorang budak Yahudi yang selalu berkhidmat kepada Nabi SAW jatuh sakit. Nabi SAW pergi melawatnya hingga ke akhir hadis. Begitu. Hingga ke akhir hadis. Jadi sanadnya sama. Sanadnya sama dengan sanad ini. Dalam Bukhari. Tapi lafaznya berbeza. Lafaznya berbeza sedikit. Sebab dia ada sebut hamba apa ni, bukan ghulam ni, bukan hamba, tidak. Budak Yahudi itu berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan di dalam riwayat Abu Daud ini tak ada sebut ada seorang budak Yahudi sakit gitulah. Apa kena mengenanya, apa kaitannya dengan Nabi itu? Apa hubungannya dengan Nabi, tak ada sebut. Tak ada sebut di sini dalam Abu Daud ini. Tapi dalam riwayat Bukhari lebih jelas. Dia tu berkhidmat kepada yakhdumun nabi. Berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi namanya tak ada sebut juga. Hanya sebab itu kita sebut di sini namanya menurut sesetengah ulama. Mungkin kalau kita baca banyak-banyak kita akan bertemulah. Tapi ikut mana-mana pun riwayat itu tidak kuat. Tidak kuat. Abdul Quddus ni maksudnya nama dia selepas masuk Islam ke atau sebelum? Tak jelas tu. Tak jelas. Ini dalam Bukhari ada. Riwayat ni mana dengan sanad yang sama? Mana yang sanad ni lah. Sulaiman bin Harb apa semua. Lepas tu kita kata dah sanad dengan sama semua. Kenapa ada beza sikit sebanyak tu? Kenapa ada beza sedikit sebanyak? Jadi salah satu jawapannya ialah salah satu daripadanya adalah riwayat bil makna.
dan satu lagi riwayat bil lafzi, atau orang yang sama bila meriwayatkan satu ketika dia riwayatkan dengan lafaz ini, satu ketika lagi dia riwayatkan dengan lafaz satu lagi. Boleh jadi juga berlaku gitu. Boleh jadi juga berlaku gitu. Di sini anna ghulaman min al-yahud. Tapi mafhum dia sama, mafhum dia sama. Lebih kurang. Kalau kita tengok ya, kalau kita tengok baik. Kita tengok. Contohnya kita tengok dalam Sahih Bukhari. Sahih Bukhari. Ambillah cetak ke mana-mana pun, ambil anilah. Ni cuba tengok. Cuba tengok. Haddathana Sulaiman ibn Harb. Qala haddathana Hammad. Wahua ibn Zaid. Di sini ada Hammad. Hammad ini iaitu bin Zaid. An Thabit. An Anas. Radiyallahu. Qala kana gulamun Yahudi. Inilah riwayat. Inilah. Nabi duduk dekat kepala dia. Nabi pun kata kepada dia, aslim. Dia pun tengok kepada ayah dia. Ayah dia pun ada dekat dia juga. Ayah dia pun kata, Atiq Abul Qasim. Lebih kurang kan? Dia pun masuk Islam. Nabi SAW pun keluar. Tadi dia sebut Nabi pun bangun. Sambil berkata, Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Bi itu tak ada. Anqadhahu bi. Dalam riwayat Abu Daud tadi ada. Tapi mafhumnya sama. Mafhumnya sama. Ini dalam riwayat Bukhari. Lafaz dia berbeza, tapi sanadnya sama. Ini. Jadi al-hadith ini mana kita tidak nak sebut semualah. Kalau nak tengok, tengok. Tengok tadilah. Sekarang ni senang ada Syamilah tu. Jadi masuk, pilih mana-mana perkataan, letak situ, dia cari. Bertemu, kita boleh tengoklah. Beza dia tu sedikit sebanyak dari segi lafaz dia. Tapi secara keseluruhannya, mafhumnya, kita dapat faham. Sama. Cuma di sini, Yahudi tu, budak Yahudi tu berkhidmat kepada Nabi. Dalam riwayat Bukhari. Dalam riwayat Abu Daud tu tak ada sebut. Tapi Nabi SAW pergi tu, kira-kiranya rapat jugalah. Dia kenal lah budak tu. Bukan dia tak kenal. Bila kita tengok riwayat Bukhari, lebih jelas lah sebab apa. Sebab dia berkhidmat juga kepada Nabi SAW. Begitu. Lepas tu, Nabi pergilah. Nabi datang. Atau pergi. Boleh macam saya sebut tadi lah. Perkataan Atta, Ja'a, Qadima dan sebagainya, dia boleh dua semua tu. Tengok keadaan lah yang sesuai. Ya. Yang sesuai. Nabi SAW datang. Kalau bagi saya, lebih sesuai pergi. Nabi SAW pergi melawatnya. Jadi ini benda nisbi semuanya. Datang melawatnya, kalau orang di rumah tu dia kata Nabi datang lah. Kalau tapi kalau kita kira daripada tempat datang Nabi, ke rumah dia tu mana pergi? Gitu. Itu nisbi lah, nisbi. Baginda sallallahu alaihi wasallam duduk di sebelah kepalanya lalu berkata kepadanya, masuklah Islam, aslim. Dah tahu dah lah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia hantar kepada Hiraqlu dan lain-lain pembesar pun dia aslim taslam. Jadi ada satu lagi perkataan, tapi di sini masuklah Islam supaya apa, untuk apa masuk Islam? Supaya selamat dunia akhirat. Taslam, nescaya engkau selamat. Budak itu melihat kepada ayahnya yang juga berada di sebelah kepalanya. Yakni semacam dia meminta pandangan ayahnya berhubung dengan apa yang dikemukakan oleh Rasulullah SAW kepadanya.
Dia tengok kepada ayah dia. Ayah dia pun berkata, taatilah Abul Qasim. Ikut Abul Qasim lah. Ikut Abul Qasim. Abul Qasim itu maksudnya Nabi kita lah. Budak itu pun masuk Islam. Yang ini dengan mengucap dua kalimah syahadah. Di sini tak ada sebut masuk Islam gitu je. Jadi masuk Islam ni macam mana? Masuk gitu je lah. Sebagaimana yang maklum, tidak, dia kena bersyahadah. Jadi ada ke dalilnya dia bersyahadah? Adalah. Cuma kena tengok riwayat lain lah. Dan riwayat ni tak ada, kena tengok dalam riwayat lain. Di dalam riwayat An-Nasa'i tersebut. Faqala ashadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Maka dia mengucapkan ini, ashadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Wa anna muhammadan, sepatutnya ada alif lah sini kan. Ada alif lah. Wa anna muhammad, wa anna muhammadan rasulullah. Ha, gitu. Bukan maksud Islam gitu saja, tidak. Dia mesti kena mengucap. Eh? Jadi mengucap ni, inilah. Ada dalam riwayat lain. Sebab itu kita nak faham sesuatu hadis, nak tahu dengan lengkap sesuatu hadis itu, tak boleh tengok satu saja. Ya? Kena tengok banyak hadis itu. Kena tengok pula di lain tempat. Eh? Dalam riwayat-riwayat yang lain macam mana disebut. Gitu caranya. Gitu. Jangan tengok satu saja. Cuma kita tengok tadi. Dalam Abu Daud, seorang budak Yahudi gitu saja. Dalam Bukhari sebut, dia berkhidmat kepada Nabi. Dia berkhidmat kepada Nabi. Dalam Abu Daud ni sebut, dia masuk Islam. Dalam Nasa'i, Sunan Nasa'i dia sebut, dia mengucap. Mengucap. Maknanya, mengucap ni maklum pada masa tu. Sebagaimana sekarang ni pun, kafir pun tahu yang mana rapat-rapat sikit tu dengan Islam tu. Dia tahu dah masuk Islam ni, tak ada syarat apa-apa. Mengucap yang sajalah. Mengucap saja tu selesai. Tidak kata kena mandi dulu, kena baptis dulu, kena apa dulu, tak ada. Seperti ugama-ugama lain tu. Gitu. Maka Nabi SAW berdiri supaya mengucap, seraya mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari neraka dengan sebabku. Dalam riwayat Bukhari tak ada dengan sebabku, tak ada di sini. Anqadahu bi minan nar, dengan sebabku dari neraka. Jadi, tapi di sini ada disebut. Cuba kita tengok ni. Anqadahu bi, ada bi ni, dengan sebab. Jadi kita ni menjadi sebab. Bak ni bak sababiyah. Bi, dengan sebabku. Bak sababiyah. Manusia boleh menjadi sebab untuk seseorang itu masuk Islam. Kita boleh menjadi sebab. Tetapi yang mengislamkan seseorang itu Allah, yang memberi hidayah kepadanya. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Allah yang memberi petunjuk. Tetapi jadi sebab boleh. Mana dalil? Ni dalil. Hadis ni. Dengan sebab aku. Dengan sebab aku, dia masuk Islam dan selamat dari neraka. Baiklah. Kita ada nota 57. Saya dah baca banyak dah tadi. Minta orang lain lah pula baca. Siapa nak baca silakan. Ramai tu nampak tu. Silakan. Siapa nak baca? Ana Maulana, insyaAllah. Siapa ni? Bayazid Bustami, student Kuib. Apa? Pelajar Kuib. Pelajar Kuib. Kuib si mana eh? Kuib sah? Kuib Perlis. Oh, Perlis yang silakan. Okay, bismillah. Hadis 3095 ini sahih. Ia termasuk salah satu hadis ruba'iyat
Imam Abu Daud, iaitu hadis yang sanadnya di antara Abu Daud dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya ada 4 orang perawi sahaja. Rubaiyat merupakan isnad tertinggi Abu Daud di dalam sunannya. Selain Abu Daud, hadis ini diriwayatkan juga oleh Bukhari, Ahmad, An-Nasa'i dan Baihaqi. Sekejap, kita tengok. Di sini satu istilah baru kita bertemu, rubaiyat. Rubaiyat ni istilah syair pun ada, istilah hadis pun ada. Tapi kalau istilah hadis, bila kata rubaiyat Imam Abu Daud, maksudnya hadis yang sanad di antara Imam Abu Daud dengan Nabi itu ada 4 orang sahaja perawi dia. Itu rubaiyat. Kalau antara pengarang kitab hadis itu dengan Nabi ada 2-3 orang sahaja, dia panggil thulathiyat. Thulathiyat. Kalau ada 2 orang sahaja, thunaiyat. Begitulah seterusnya. Kalau ada 6 orang apa, 7 orang apa. Kalau kita ni dah jauh dah kan? Banyaklah. Tapi dengan Abu Daud ini, dengan Nabi ada 4 orang sahaja. Jadi kalau riwayat rubaiyat itu, kira tinggi dia tu. Kalau isnad Abu Daud dalam sunannya, kira tinggi dia tu. Jadi, kalau kita perhati di sini, Abu Daud ini dia berkongsi dengan Imam Bukhari, itu guru dia. Kita tengok. Cuba kita tengok di sini. Sulaiman bin Harb. Sulaiman bin Harb. Dia berkongsi ini. Guru dengan Imam Bukhari. Jadi tinggi. 1, 2, 3, 4. Sulaiman bin Harb, 1. Hamad bin Zaid, 2. Thabit, 3. Anas, 4. Jadi antara dia dengan Nabi itu ada hanya, di celah dia tu ada 4 orang saja. Ini kira bangga dia tu, menjadi kebanggaan dia tu. Sebab biasanya tidak begini. Dia akan lebih daripada 4 orang tu. 5, 6 boleh jadi. Begitu. Jadi kalau ada 4 tu, termasuk dalam keistimewaan dia tu. Kalau Bukhari, yang menjadi kebanggaannya, sanad thulathiyat. 3. Antara Imam Bukhari dengan Nabi tu ada 3 orang perawi. Itu kira tinggi dia tu. Kira tinggi dia tu kalau Bukhari tu. Kalau Imam Malik tak kira lah, dia atas lagi. Jadi antara dia dengan Nabi itu 2 orang. Biasa lah itu. 2 orang itu. Imam Abu Hanifah atas lagi. Jadi kalau seorang saja antara dia dengan Nabi pun tak boleh. Gitu. Atau 2 orang biasanya. Gitu. Isnad tertinggi Abu Daud di dalam sunannya. Kemudian selain Abu Daud, hadis ini diriwayatkan juga oleh Bukhari, Ahmad, An-Nasai dan Al-Baihaqi. Mana kita boleh tengoklah hadis ni dalam kitab-kitab itu juga. Dan hadis ni termasuk dalam hadis sahih. Teruskan, siapa tadi, nama apa tadi? Teruskan. Okey. Ia menunjukkan beberapa perkara berikut. Yeah. Pertama, keharusan melawat orang kafir zimmi yang sakit. Kecantikan agama Islam akan nyata dengan melawatnya. Ia juga dapat menjinakkan hati orang-orang kafir terhadap Islam. Yang kedua, keharusan menjadikan orang kafir sebagai khadam atau pelayan kepada orang Islam. Yang ketiga, ahlul kitab juga ditaklifkan dengan syariat Islam. Dalilnya ialah Nabi SAW telah mengemukakan agama Islam kepada budak Yahudi. Kepada budak Yahudi itu dan bersabda, setelah ia memeluk agama Islam, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya, yang telah menyelamatkannya dari neraka dengan sebabku. Yang keempat, perkataan mana sekejap. Ditaklifkan dengan syariat Islam itu mana dibebankan, terikat, dikira bertanggungjawab lah dengan syariat Islam. Dia tidak sembahyang, kena seksa juga dengan sebab tidak sembahyang. Walaupun syarat nak bersembahyang tu kena Islam. Setengah-setengah ulama kata ini perbezaan pendapat ulama dalam usul lah. Dalam usul fiqh. Setengah tu kata tidak. Mereka ditaklifkan dengan Islam tu.
Islam tu. Bila Islam, masuk Islam tu barulah ada taklid dengan yang lain-lain semua tu. Jadi tidak terima Islam tu, mana tak terima semua syariat Islam. Berat juga, sama juga kesimpulannya. Tapi setengah-setengah ulama tu kata tidak. Setiap syariat Islam, amalan kah, ibadat kah, apa kah yang mereka tidak lakukan, mereka dibebankan dengan dosanya juga. Jadi bertanggungjawab juga, kena seksa juga dengan sebab tu. Seperti mana orang Islam tak semayang kena seksa, orang kafir pun begitu juga. Cuma mereka tak boleh semayang begitu saja, kena masuk Islam dulu. Syaratnya kena Islam. Tapi setiap yang ajaran Islam tu yang dia tidak ikut tu, dia kira bersalah juga. Itu maksud dia taklifkan itu dengan syariat Islam. Lepas tu maknanya Nabi SAW kata ini buktinya, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari neraka dengan sebabku. Bila masuk Islam tu kat semua lah ajaran Islam tu kena buat. Teruskan. Yang keempat, perkataan budak menurut sesetengah ulama digunakan untuknya mengambil kira keadaannya yang lalu bi'atibari makana. Jadi yang boleh sekejap ya. Okey. Kataan gulam ni budak ni, apakah betul-betul pada masa tu dia masih budak yang belum baligh atau mengambil kira masa lepas dia? Bi'atibari makana. Sebab dalam bahasa Arab ni kadang-kadang salah satu perkataan tu digunakan mengambil kira masa lepas, bukan sekarang. Ada kalanya sesuatu perkataan itu digunakan mengambil kira masa akan datang. Masa akan datang. I'tibar mayakun. Ini semua ni termasuk dalam balaghah. Ilmu balaghah. Dia panggil majaz. Majaz. Majaz mursal. Majaz mursal. Kenapa dia sebut begitu? Sebab mengambil kira dahulu. Kita ni semua orang tua pun budak juga. Kira bila? Dulu. Kira dulu. Kira dahulu. Kira dahulu. Macam kita lah dalam bahasa Melayu pun. Kadang-kadang tua dah. Mak dia kata budak ni. Padahal tua dah 30 lebih lah. Dia nak marah ke anak dia tu. Dia kata ke abang dia budak tu. Dia kata budak. Padahal bukan budak dah. Mengambil kira dahulu. Ni ramai di antara kita ni cikgu dahulu kan. Lepas tu pencin dah. Walaupun pencin pun orang panggil cikgu juga dia kan. Bahasa Melayu begitu. Bahasa Melayu begitu. Kenapa? Mengambil kira dahulu. Dulu dia cikgu. Biasanya cikgu lah lekat lama. Walaupun dia dah tak cikgu dah. Pencin dah. Ataupun dia letak jawatan dah. Berhenti dah. Dia buat kerja lain. Niaga ke, bisnes ke, apa ke. Orang tetap panggil cikgu. Jadi panggilan cikgu untuk dia tu. Betul ke? Mana dia cikgu? Jadi mungkin orang kata, mana dia cikgu? Dia tidak cikgu dah sekarang. Dia businessman. Jawabnya betul juga. Bi'atibari makana. Mengambil kira masa lalu. Ada kalanya perkataan itu digunakan pada masa tu dia belum jadi lagi, mengambil kira akan datang tu baru akan jadi begitu. Seperti dalam Quran, salah seorang yang mimpi di penjara bersama dengan Nabi Yusuf tu kan, dua orang yang ceritakan mimpi masing-masing kepada Nabi Yusuf, minta Nabi Yusuf takbirkan mimpi dia tu. Dia kata inni a'siru khamra, inni a'siru khamra, aku bermimpi aku memerah arak. Aku bermimpi aku memerah arak. Apa makna tu? Adakah orang perah arak? Arak ni kan cair. Cair perah macam mana? Cair nak perah macam mana? Jadi inni a'siru khamra, inni a'siru al-inab alladhi yasiru khamran. Begitu. Maknanya aku apa? Memerah buah anggur. Yang mana buah anggur tu akan jadi arak. Tapi dia sebut tu, aku memerah arak. Itu bahasa Arab. Begitu. Padahal aku memerah
buah anggur. Ha, buah anggur tu boleh perahlah. Buat keluar air dia tu. Kemudian air buah anggur tu hendak dijadikan sebagai arak. Macam ini iktibar mayaku. Mengambil kira hak akan datang. Akan datang. Sebab tu disebut dah. Mengambil kira akan datang. Begitu. Akan datang, dia akan jadi arak. Air perahan itu akan diperam dan ataupun diproses untuk dijadikan arak. Iktibar mayakun. Kadang-kadang ni kalangan kita pun ada guna begitu. Bahasa kita pun ada guna. Ada sahabat-sahabat kita tu dia belajar apa ni perubatan, medical science. Dia belajar, dia tengah belajar lagi baru tahun 3. Kan ada belajar sama-sama luar negara. Kita berserah dengan dia baik, kita panggil doktor dia. Doktor. Padahal dia tidak doktor lagi. Sama juga orang duduk belajar di universiti mana-mana tu. Agama, orang panggil ustaz dah dia. Padahal dia belum ustaz lagi. Kenapa panggil gitu? Bi'atibar lima yakun. Mengambil kira akan datang. Akan datang, dia akan jadi ustaz lah kira-kiranya kalau dia belajar agama. Akan belajar perubatan itu kira-kira akan jadi doktor lah kira-kiranya. Begitu. Jadi, setengah-setengah ulama kata budak di sini mengambil kira dulu. Sebab kalau masih budak, dia tidak mukallaf. Kalau tidak mukallaf, macam mana Nabi kata menyelamatkan dia daripada neraka? Kenapa dia kena masuk neraka kau walaupun dia budak? Yang belum ditaklifkan. Sebab itu mereka berpendapat begitu. Sebab itu mereka berpendapat budak di sini maksudnya dulu. Ketika itu dia sudah balik. Tapi oleh kerana baru balik, masih lagi kelihatan macam budak-budak juga. Seperti budak baru balik kan. Janggut tak ada lagi. Sebab itu kita kata budak. Sebab itu kita kata budak lagi. Padahalnya dia sudah balik. Tapi belum lama lah masa belum balik dia tu. Dengan masa balik tu belum lama. Jadi kita masih panggil budak lagi. Gitu kan. Sebab itu setengah-setengah ulama takwil perkataan budak ni mengambil kira masa lalu. Sebab kalau budak sungguh, mana akan diseksa? Budak tu akan diseksa, tidak diseksa. Sebab dia tidak mukallaf. Orang yang diseksa ni masuk neraka, dia mukallaf. Lepas tu, yang kanak-kanak tu macam mana? Itu ada khilaf. Setengah-setengah ulama yang pakai zahir, perkataan gulam ni dengan makna memang budak, dia kata ini dalil bagi orang yang mengatakan budak, anak orang kafir pun masuk neraka juga. Masuk neraka juga. Gitu. Tetapi ialah ramai ulama tidak setuju dengan pendapat itu. Sebab itulah takwil tadi tu. Ada takwil tadi tu. Saya sendiri pun tidak setuju dengan pendapat itu sebab banyak lagi dalil yang lain. Banyak lagi. Jangan kita tengok satu ni saja. Kalau kita tengok satu ni saja pun, cara nak melepaskan diri daripada ikatan dia tu dengan mengatakan ulam itu mengambil kira masa lalu. Biar tiba di makan. Kalau tidak, jadi orang boleh buat dalil lah terhadap kita. Terus baca tadi. Siapa tadi? Nama apa tadi? Okay. Nombor 5. Bayazid Bustami. Bayazid Bustami ya. Orang sufi dah. Sila. Teruskan. Nombor 5. Jika diandaikan budak itu belum baligh, maka hadis ini menunjukkan keharusan mengemukakan agama Islam kepada kanak-kanak juga dan sah agama Islamnya jika ia sudah mumayyiz. Jadi ini asas penting juga ni. Sekarang ni kan ada perbahasan masuk sampai mahkamah, jadi kes mahkamah ni. Berebut anak ni yang tidak Islam. Macam mana? Jadi adakah budak tu boleh memeluk agama Islam dengan sendiri dan dikira? Kalau berdasarkan hadis ni, budak boleh. Dan bukan hadis ni saja, banyak lagi hadis lain. Budak pun sudah diterima.
Kalau dia terima Islam. Kalau tidak, Nabi kemuka ke Islam buat apa? Kalau sia-sia. Kalau tak jadi, tak sah. Mana sah dah tu? Ini dalilnya. Ini dalil. Kanak-kanak asalkan dia sudah memayis, dia boleh pilih. Dan pilihan dia itu mu'tabar. Pilihannya itu sah. Sebab kalau tidak sah, sia-sia lah Nabi buat kerja benda sia-sia. Budak lagi. Tak jadi apa masuk Islam. Itu tak terpakai juga. Tidak mu'tabar juga, tidak sah juga. Jadi untuk apa Nabi minta dia masuk Islam? Kalau macam tu, Nabi SAW tak akan buat benda sia-sia. Bila dia buat, mana sah lah tu. Bila sah, tapi malangnya kadang-kadang, itulah di tempat kita. Di mana-mana pun gitu. Pasal undang-undang Islam tu tak kuat. Tidak berdaulat sepenuhnya. Jadi begitulah kadang-kadang kalah kes tu. Kalah. Bila kalah dalam mahkamah tu, mama jadi duduk sana lah. Begitu. Ini masalah juga. Teruskan, teruskan. Bayazid. Okay, yang keenam. Hadis ini juga menunjukkan anak-anak orang kafir yang belum baligh tetapi sudah mumayyiz akan masuk neraka seperti bapa-bapa dan ibu-ibu mereka. Bagaimanapun, masalah ini masih lagi dipertikaikan di kalangan para ulama kerana ada dalil-dalil tentangnya yang berbeza-beza. Teruskan. Yang ketujuh, menurut sesetengah ulama, melawat orang kafir yang sakit itu dibenarkan apabila ada tujuan dakwah di sebaliknya. Dalam keadaan tidak ada sebarang faedah dan maslahat pula tidak dibenarkan melawatnya. Antara buktinya ialah hadis ke-3095 ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendakwahi budak Yahudi itu kepada Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah melawat pak ciknya Abu Talib yang sakit di akhir hayatnya. Namun baginda tetap mendakwahinya dengan berkata, "Ai ammi qul la ilaha illallah kalimatun ahajju laka biha kalimatun uhajju." Kalimatun uhajju laka biha indallah. Bermaksud, wahai pak cikku, ucapkanlah kalimah la ilaha illallah, iaitu suatu ucapan yang dapat aku berhujjah dengannya untukmu di hadapan Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari, An-Nasa'i, Al-Baihaqi dan lain-lain. Maknanya kalau kita perhatikan, ini mengikut pendapat ulama ni lah, golongan ni, dia kata Nabi pergi tu, mana-mana Nabi pergi tu, dia mesti ada unsur dakwah tu. Bukan pergi tengok saja begitu, tidak. Mesti dia ada. Jadi dengan sebab itu ada faedah. Kalau ada faedah begitu bolehlah. Kalau tak ada faedah, tak perlu. Tak perlu. Kata mereka. Setengah-setengah ulama tu kata tidak begitu. Umum. Asalkan dia tu tidak kafir harbi, kita pergi sahaja tu walaupun kita tidak dakwah pun, dia nampak kita bersimpati dengan dia. Itu pun satu unsur dakwah ada juga. Kalau niat lah. Yang pentingnya ada niat. Gitu. Kalau kita ada niat untuk apa ni, menarik perhatian dia, biar dia berfikir. Mungkin kalau dia sihat pula, dia akan berfikir banyak kali orang Islam ni bagus. Apa yang tak bagusnya orang Islam ni? Ha, mungkin. Dia nampak begitu. Itu pun satu bentuk dakwah. Kalau kita fikir begitu, okey lah. Tak apalah. Walaupun dia tidak masuk Islam pun. Walaupun kita tidak dengan jelas ajak dia masuk Islam. Tak mesti kata begitu. Tapi kalau orang ajak masuk Islam secara terbuka begitu, secara terang begitu, salahkah? Jawabnya tidak salah. Cara macam ni kalau sahabat-sahabat kita perhatikan, dilakukan oleh Zakir Naik. Dia tanya tu, awak mesti dia kan tidak masuk Islam dah kalau macam tu. Dah bersoal-soal, akhirnya tak boleh jawab. Kalau macam tu, kamu sudah terima dah. Jadi apa masalahnya masuk Islam? Kamu tu sudah terima dah. Tak mahu terima ke Islam? Dia gitu. Setengah orang dia anggap kasar begitu kan? Mungkinlah kepada orang Melayu, wallahualam lah, orang Melayu ni lembut sangat kadang-kadang. Tapi setengah-setengah bangsa tu dia lebih terbuka begitu. Kalau orang India memang dia depan-depan tu dia sanggup.
masuk Islam. Itu yang akan dia takut tu. Bukan dia seorang, ramai lagi yang lain yang macam tu sekarang ni. Kalau di India, itu yang kerajaan Islam nak. Dia nak menegakkan Hindu tua dia tu. Hindu tua dia tu. Kehinduan dia tu. Sebab apa ramai dah, apa ni orang panggil tu, Sami tu, Sami dia pun masuk Islam. Tu takut tu. Dan dia cara terbuka begitu. Dia depan-depan gitu. Setengah orang kata, kasar cara Zakir Naik tak sesuai sini. Mungkin ada hikmah. Kalau orang boleh terima macam tu, apa salahnya? Apa salahnya? Boleh tak jadi masalah. Nabi sendiri pun tengok. Wah, kata masuk Islam lah. Tu. Pak saudara dia. Dia kata masuk Islam. Mengucap lah. Jadi tidak salah cara macam tu. Cuma terpulang kepada masing-masing lah. Terpulang kepada masing-masing pula lah. Bagi saya rasa lebih suka begitu. Orang kita ni yang bercakap di belakang. Kalau saya suka depan. Depan, cakap depan. Senang. Nak tegur ke nak apa-apa, depan. Orang-orang luar macam bangsa Arab, India, Pakistan dia suka begitu, suka cakap belakang. Orang kita ni suka belakang. Depan nampak bagus, nampak baik. Nampak apa ni suka dengan kita. Tapi dia tidak begitu. Saya susahlah kalau macam tu kan. Mungkin kerana kebiasaan kita begitu ya. Tapi kalau secara terbuka begini, banyak contohnya dalam hadis. Orang tidak panggil kasar begitu. Kalau dah Nabi buat, kita tak buat, ukuran duduk pada Nabi, bukan duduk pada kita. Bukan duduk pada masyarakat kita, tidak. Duduk pada Nabi. Baik. Begitulah. Seterusnya, Babul Mashyi fil 'iyadah. Babul Mashyi fil 'iyadah. Ini bab berjalan kaki untuk melawat orang sakit. Jalan kaki untuk melawat orang sakit. Baik, kita ada nota 58 di sini. Siapa tadi? Bayi Aziz tadi baca lagi? Boleh? Silakan. Boleh mana? Boleh. Silakan. Sebagaimana harus pergi melawat orang sakit dengan menaiki kenderaan, ia juga harus dengan berjalan kaki. Kedua-duanya sabit sebagai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara hadis yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada pergi melawat orang sakit dengan berkenderaan ialah hadis berikut. An-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ada Sa'ad bin Ubadah rakiban ala himar. Maksudnya, sesungguhnya Nabi SAW telah melawat Sa'ad bin Ubadah yang sakit dengan menaiki himar. Jadi ini bukti boleh pergi melawat orang sakit dengan menaiki kenderaan. Boleh. Naik himar. Masa Nabi dulu himar, kuda, unta begitu kan. Sekarang ni pergi dengan kereta, dengan motor dan sebagainya, itu boleh. Tidak kata lebih eloknya jalan kaki. Tidak. Tapi nak kata berjalan kaki, pergi berjalan kaki tak boleh. Boleh juga. Jadi kedua-duanya sunnah Nabi. Ada hadisnya. Kedua-duanya ada hadisnya. Bila ada hadis tu, dan Nabi bukan buat sekali pula macam tu. Banyak kali. Maka dia jadilah sunnah. Sunnah dia. Tajuk bab ni nak cerita pergi melawat orang sakit dengan berjalan kaki itu pun termasuk dalam sunnah juga. Yang pentingnya pergi, ikutlah berjalan kaki ke ataupun dengan berkenderaan-kenderaan apa pun tak jadi masalah. Yang pentingnya pergi. Wabihi qala haddathana Ahmad ibn Hanbal qala haddathana Abdurrahman ibn Mahdi عن سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعودني ليس براكب بغل ولا برذون. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Jabir, beliau berkata
Nabi sallallahu alaihi wasallam melawatku. Baginda tidak naik baral dan tidak pula kuda. Baginda tidak naik baral dan tidak pula kuda. Baral pun tidak, kuda pun tidak. Nah, ini kata maknanya tidak naik baral, tidak naik kuda. Mana berjalan kaki lah kira-kiranya. Tapi mungkin orang yang kata jadi kalau tidak hitam putih mesti ke begitu. Antara hitam dengan putih saja kah? Kalau warna lain macam mana? Ada lagi tidak naik baral, tidak naik kuda. Boleh jadi naik unta. Jadi berkenderaan juga. Jadi mana terbuktinya berjalan kaki di sini? Sedangkan ini nak membuktikan berjalan kaki. Cuma dia sebut di sini Nabi tidak naik baral dan tidak naik kuda. Tapi boleh jadi dia naik unta. Itu pun berkenderaan juga, tidak berjalan kaki juga. Tak berapa jelas di sini. Baik, itu perlu kena ada syarah tu. Barulah tempat-tempat yang tak jelas tu dijelaskan. Baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam melawatku. Jadi tentang perawi-perawi dia ni okey semua ni, orang kuat-kuat semua ni. Ahmad bin Hanbal, Abdul Rahman bin Mahdi ni orang kuat-kuat semua. Sufyan Thawri, oh ini orang hebat-hebat dia. Jadi tak ada keraguan lah tentang kesahihan hadis seperti ini. Walaupun hadis itu sahih, cuma kadang-kadang kandungan dia tu mungkin dipertikaikan. Jadi awak nak buktikan pergi melawat orang sakit dengan berjalan kaki, mana terbuktinya dengan hadis ini? Sebab Jabir kata Nabi melawat aku tidak dengan menaiki baral dan tidak juga dengan menaiki berzaun, kuda. Tetapi mana telah terbukti berjalan kaki di situ? Dia menafikan naik baral dan naik kuda. Dia tidak menafikan naik unta contohnya. Jadi di mana terbukti berjalan kaki di sini? Mungkin bagi orang yang kata dengan berkenderaan pun boleh lagi ni. Sebab dia kata, sebab yang dinafikan di sini naik baral dan naik faras apa ni, birzaun, kuda. Dia tidak menafikan naik unta misalnya. Jadi kalau begitu tetap berkenderaan juga. Ada dua perkara di sini yang kita kena bincang. Satunya yang tu. Yang kedua, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduni. Kana ni selepas dia ada fi'il mudhari' ni, ya'uduni. Ya'uduni ni terletak selepas daripada kana. Ni kana. Dia jadi madhi istimrari. Madhi istimrari ialah fi'il madhi yang menunjukkan perbuatan itu selalu berlaku pada masa lalu. Bukan sekali berlaku. Hanya sekali saja, bukan. Banyak kali. Beberapa kali. Selalu, kita kata. Nabi SAW melawatku. Kenapa saya tak berbual selalu ni? Nabi SAW selalu melawatku. Selalu, kita kata. Selalu melawatku. Sebab ni kerana ada tu. Ini terpulang kepada masing-masing lah. Masing-masing orang lah. Saya tidak berpendapat begitu. Kalau orang berpendapat begitu, ya mungkin ada alasan dia. Sebabnya, kita tengok nota 59. Siapa pula? Orang lain lah pula baca sini. Bayazid, sudah dulu. Orang lain. Siapa nak baca ni? Silakan, siapa nak baca? Ada peluang? Saya baca mana? Ya. Siapa ni? Syahizad. Syahizad kan? Daripada mana Syahizad? Syahalam. Syahalam. Silakan. Ibarat kana ya'uduhu merupakan madhi istimrari. Ia pada asalnya menunjukkan erti selalu. Kalau begitu, ia menunjukkan Nabi SAW selalu melawatnya dengan berjalan kaki. Bagaimanapun, tidaklah ibarat ini di setiap tempat memberi erti selalu. Adakalanya ia hanya menunjukkan sekali sahaja berlakunya sesuatu perbuatan. Contohnya Aisyah berkata, kuntu atayyibu Rasulullah. Kuntu utayyibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ihramihi hina yuhrimu walihillihi qabla an yatufa bil bait. Bermaksud, aku memakaikan wangian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum baginda berihram,
yakni memakai ihram untuk mengerjakan haji, dan memakaikannya apabila baginda hendak membuka ihramnya, yakni bertahallul, sebelum bertawaf, yakni ifadah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Di dalamnya Aisyah telah menggunakan madi istimrari, kuntu utayyibu. Padahal ia hanya menunjukkan sekali sahaja telah berlaku perbuatan memakai kewangian itu, kerana Nabi SAW telah mengerjakan haji hanya sekali sahaja. Ha, itu semua kita tahu kan? Nabi hanya mengerjakan haji sekali sahaja. Ha, jadi kenapa dia guna? Ha, ini menunjukkan tak mestinya kalau kana itu ada sebelum fi'il mudhari', dia terus menunjukkan selalu. Banyak kali, tak mesti. Ada kalanya sekali. Walaupun begitu, kita kena berhati-hatilah. Biasanya gitulah. Kalau macam ni, menunjukkan selalu. Tapi di sini tidak selalu ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam melawatku, gitu saja. Bukan selalu melawatku. Tapi kalau kita andaikan orang yang mengatakan Nabi selalu di sini, boleh juga. Jadi pada ketika sakit tu, lama dia sakit, Nabi beberapa kali pergi tu. Selalu melawat aku dengan berjalan kaki. Boleh juga. Tidak salah juga. Kalau ada orang menterjemahkan begitu, mengambil kira yang tadilah, lama masa Jabir sakit itu, sehingga Jabir rasa dia nak mati dah. Dalam riwayat yang lain. Dalam riwayat yang lain. Dia rasa dia nak mati dah. Jadi sehingga dia tanya apa ni tentang pesaka, tentang pesaka kalau dia mati macam mana. Maknanya kira-kira agak lama juga. Bila lama, Nabi beberapa kali lah kira-kiranya pergi tu. Jadi dia menceritakan beberapa kali Nabi pergi melawat dia tu lah, dalam keadaan begini. Benar juga. Tapi kalau kata sekali pun boleh juga, sebab riwayat yang lain tidak pula menggunakan kana begini. Kita tengok riwayat lain. Gitu. Baginda tidak naik baral dan tidak pula kuda. Teruskan. Syahizad baca. Kuda di sini adalah terjemahan bagi perkataan barzaun. Jamaknya birzaun. Ialah birzaun. Birzaun. Jamaknya ialah barazin. Pada asalnya ia bererti kuda Turki, atau kuda yang bukan berketurunan tanah Arab sepenuhnya. Nilainya kurang lagi daripada kuda Arab tulen. Perkataan birzaun sering juga dipakai dengan erti kuda semata-mata tanpa mengambil kira keturunannya. Riwayat Bukhari daripada Jabir menyatakan dengan lebih terang lagi tajuk bab keenam ini di atas. Keenam di atas. Lihat riwayat berkenaan di bawah ini. Maritsu fa'atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni huwa wa Abu Bakrin ma'ahu wa huma mashiyan. Bermaksud aku sakit, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang melawatku bersama Abu Bakar. Mereka datang dengan berjalan kaki. Jadi hadis ni jelas menunjukkan, kalau kita tengok hadis yang Imam Abu Daud bagi ni tak apa-apa jelas tadi kan. Baginda tidak naik baral dan tidak nak pula naik kuda. Boleh jadi orang kata naik unta, masih lagi berkenderaan. Tapi hadis Jabir yang lain, Imam Abu Daud ni kadang-kadang dia cara macam Bukhari juga. Dia bawa, dia kemukakan hadis yang sama-sama. Sedangkan hadis yang terang ada. Sebab apa? Sebab dia nak bawa yang lain lah. Ni hadis yang terang ni ada ni. Aku sakit. Kata Jabir. Ini riwayat yang lebih kuat lagi daripada riwayat Abu Daud itu. Tapi dari segi sanadnya sama kuatlah kita kata. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang melawatku bersama Abu Bakar. Mereka datang dengan berjalan kaki. Ada jelas sebut jalan kaki. Jadi tajuk yang kita bincang ni, melawat orang sakit dengan berjalan kaki, sebenarnya lebih jelas dengan hadis ini. Tapi Abu Daud tak bawa hadis ni. Dia cuma isyaratkan. Ni cara ulama hadis tu. Isyaratkan. Ada riwayat Jabir yang menyebutkan dengan jelas dengan berjalan kaki begitu. Jadi maksud hadis ini, baginda tidak naik baral dan tidak pula kuda tu, maksudnya
Nabi berjalan kaki lah maksudnya mari tu. Ditafsirkan oleh hadis Bukhari ini. Hadis tu tak jelas, mana yang lebih jelas? Ni, yang lebih jelas. Tidak naik, berjalan kaki. Jadi maksud tidak naik baral dan tidak pula naik kuda itu maksudnya ialah dengan berjalan kaki. Tak boleh dah kita nak ambil mafhum mukhalif dia. Ya, kalau tidak naik baral dan tidak naik tidak juga naik kuda, tidak semestinya dia berjalan, berjalan kaki, boleh jadi dia naik kenderaan lain. Tak boleh kata begitu. Kita kena merujuk kepada hadis lain. Juga cerita Jabir. Dan dalam riwayat Jabir ni tak ada pula dia sebut Nabi selalu mari. Jadi melawak sajalah, melawak. Melawak bukan selalu datang melawakku. Tak ada kana ni sebelum dia ni tak ada. Ini menunjukkan kana tadi dalam ni tidak dipakai untuk menunjukkan madhi istimrari. Ia hanya menunjukkan masa lalu saja. Masa lalu saja. Walaupun selalunya biasanya bila begitu madhi istimrari. Akuntu adhabu ila baitihi. Dulu aku selalu pergi ke rumahnya. Kuntu adhabu ila baitihi. Dulu aku selalu pergi. Selalu pergi. Itu sesuai situ. Kalau kita nak cerita, kita banyak kali pergi rumah dia. Dulu. Cerita dulu. Tapi sekarang ni mungkin tidak. Dulu cerita tu selalu. Lepas tu babun fi fadlil iyadah ala wudu, babun fi fadlil iyadah ala wudu. Nampaknya kita tak ada nak baca yang ni setakat tu lah dulu malam ni untuk kita baca. Cuma kalau ada nak bincang lebih kurang tu boleh, supaya kita tidak lewat sangat kan. Silakan, ada apa-apa masalah. Assalamualaikum Alana. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ya. Saya nak tanya jenis kafir yang disebut dalam surah An-Nisa ayat 144. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidzul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Yang ni kafir semua sekali ataupun kafir harbi saja Maulana? Itu saja, terima kasih. Ya. Di situ pun ada khilaf lah tu. Yang jelasnya tak ada khilafnya kalau kafir harbi. Itulah. Kalau kafir harbi itu tak ada khilaf lah. Yang kita kata ada juga ulama yang kata ada khilaf itu Yahudi yang di Madinah tu. Itu pun termasuk juga. Termasuk juga. Maknanya dalam keadaan kita ada pemimpin-pemimpin orang kita dan orang kita tu terbaik, kenapa kita nak bagi kepada orang bukan Islamnya? Gitulah maksudnya. Bagi orang yang kata termasuk juga tu. Bukan kafir harbi sahaja. Kafir harbi dah kalau kita tahu dia tu musuh kita dah. Mana ada orang nak ambil dia sebagai pemimpin kan? Yang nak ambil sebagai pemimpin ni kalau yang zimmi atau mu'ahid dan sebagainya. Jadi yang zimmi pun dalam keadaan ada tu. Ada orang kita. Itu maknanya tak boleh lah. Tak elok lah. Tak sepatutnya dibuat begitu. Begitulah maksudnya. Dia kena adalah semangat keislaman tu. Lebih yakin kepada orang Islam tu. Dia kena ada begitu. Apa lagi kalau ada di kalangan orang Islam ni yang baik-baik. Misalnya, contohnya kita kata kalau mengikut pendapat itulah, mengikut pendapat itu. Dalam masyarakat kita ni, ramai orang Islam ni maju dah jadi doktor, berapa ramai doktor perubatan. Tapi selalu kalau menteri itu, menteri kesihatan tu boleh kepada orang kafir. Macam yakin sangat dengan orang kafir.
lebih yakin kepada dia. Seseorang lebih pandai dia. Pada orang kita pun ramai dah. Kenapa tak boleh tu? Itu maksudnya. Dalam keadaan tu. Bukan negara kafir yang memerintah tu. Kalau negara kafir tu terpaksa lah kita kena pilih. Kena pilih mana yang lebih baik, lebih mesra dengan orang Islam. Pilihlah kafir mana-mana. Lain cerita ni dalam keadaan. Sudah negara Islam ni orang panggil negara Islam. Masyarakat Islam. Masih lagi duduk pilih begitu. Kenapa? Soalannya orang kita tak pandai bahagian tu, bidang tu. Sedangkan kalau orang kafir tu ada berniat jahat, banyak kesempatan dia boleh ambil di celah-celah tu. Banyak. Walaupun kita kata, yalah, kalau jadi menteri pun segala-galanya bukan diputuskan oleh dia, mesti kena bincang juga, macam-macam lah ada. Walaupun begitu. Itu maksudnya. Itulah Allah. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Silakan, kalau tak ada. Silakan. Tak ada. Wah, hati dia tu. Ya, ya. Assalamualaikum, Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni nak tanya Hok dulu. Hok hadis 3093. Boleh tak? 3093 ni? Hok pasal. Ya, ya. Hok pasal pola Abu Dawud eh. Apa ni Abi Basyar tu? Apa ni hok komentar Abu Dawud tu lah. Oh, nak tahu sebalik hadasan ni, apa ni hadasan ni Abi. Nanti kita tengok dulu 3093. Ya. 3093. Qala Abu Dawud wa hadha lafz ibn Bashar tu. Pasal lah tu apa ni? Ini bahasa tu kan? Hok yang berlain ni daripada hok riwayat apa ni hok musaddad. Jadi ya berlain ni hadasani tu. Hok pada madar tu. Madar tu ya hadasani ke kan? Maksudnya apa tu? Maksudnya dia pada hok lafaz hok Ibn Bashar tu kan? Dia kata hadatsana. Dia kata hadatsana tapi kita tengok sini. Kita tengok di sini. Hadatsana. Kalau musaddad tidaklah maksudnya. Anjukan lah kalau musaddad. Tadi tak payah tu. An Abi Amiri tu an ke hadatsani. Sekejap kita tengok sini. Mana ni? Kata Abu Daud ini adalah lafaz Ibnu Bashar. Sini. Dia berkata, Ibnu Abi Mulaikah meriwayatkan kepada kami. Hadatsana Ibnu Abi Mulaikah 38. Di sini bincang panjang ni. Maksudnya boleh baca ke? Boleh baca ke? Sila baca. Baca. Lafaz riwayat musaddad ialah daripada Ibnu Abi Mulaikah. Mungkin ada orang berkata bahawa kata-kata Abu Dawud di sini bercanggah dengan apa yang telah disebutnya di dalam sanad. Wa hadzal lafzuhu an Abi Amir al-Khuzazi an Abi Mulaikah. Saya ni tadi tak pernah keliru mana nak. Kalau daripada Ibn Bashir tu An Abi Amiri ko atau hadasan juga An Abi Amir. An Abi Amir Al-Khazzaz. Kerana ia menunjuk baca lagi. Kerana ia menunjukkan riwayat Ibn Bashir
adalah dengan lafaz an abi mulaikah. Ani, ani bin abi mulaikah. Yang secara an-an. Teruskan. Secara an-an. Kata-kata beliau Abu Daud di sini pula menunjukkan lafaz riwayat Ibnu Bashar ialah haddatsana abi an ibnu abi mulaikah. Maka jawapannya ialah kata-katanya di dalam sanad wa hadza lafzuhu merujuk kepada lafaz matan hadis. Lafaz matan adalah lafaz Ibnu Bashar. Kata-katanya setelah selesai mengemukakan matan hadis hadza lafzu Ibnu Bashar. Pula bermaksud lafaznya di dalam sanad ialah haddatsana abi mulaika. Begitu. Tak jelas lagi. Jadi madar, jadi madar yahu an abi apa ni? Amir itu an jugalah. An juga. An jugalah. Tapi itu gitu. Jadi an ini hadza lafzu merujuk kepada lafaz matan hadis. Lafaz matan. Lafaz matan. Bukan sanad. Kita cerita kemudian ni tentang sanad. Maknanya sanad musaddad tu tidak haddatsana lah. Ya. Dengan anak-anak itu maksudnya. Ya. Okay. Kena berhenti sikitlah. Ya baik. Okey. Terima kasih malam. Rasanya setakat itulah dulu ya malam ni. Wallahu a'lam. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته